Wa qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa'tasimu lan podo cecekelono sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Gusti Allah jami'an khalis kabiyane semuanya berpegang teguhlah dengan agamanya Allah. Dua apa agama Islam? Ya agamane Gusti Allah. Bukan harus Islam, walaupun ya Islam mulai zaman dulu agamane ya Islam. Nasrani ya Islam, Yahudi ya Islam. Zaman dulu. Cuman syariatnya beda-beda. Kalau jaluri akidai kabeh nang Gusti Allah. Hanya syariatnya berbeda-beda dikarenakan syariat itu selalu syariat itu untuk menjaga kemaslahatan hamba. Al-hukmu li maslahatil ibad, hukum itu untuk kemaslahatan hamba. Sedangkan kemaslahatan itu yakhtalifu bikhtilafil askos wal azman wal akhwal wal amdina. Kemaslahatan itu akan selalu berpindah-pindah, berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, dan domisili. Waktu. Zaman Nabi Musa, wong Bani Israel mengikuti syariatnya Nabi Musa dengan kalau ada orang ada najis ya harus dipotong, gak bisa dicuci. Anggotanya maksiat, tangannya maksiat ya harus dipotong. Kalau maksiat meripatnya ya harus dicuplik. Wah, kalau berlaku agama yang masih seperti ini, kamu sudah gak punya mata. Tukang jelalaannya cuplik. Kalau maksiat anggota badan semua seperti waktu ditinggal Nabi Musa sama menyembah pedet, akhirnya disuruh faktulu anfusakum zalikum ataba alaikum aku waktu la musakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kongon mateni awake. Beda dengan zaman Nabi Isa, beda dengan zaman Nabi Muhammad. Semua agama itu punjernya sama. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Makanya wani tabi millata Ibrahima hani. Wah, kita pun juga harus mengikuti agama Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mempunyai putra dua, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak mempunyai putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra 9 dan 2. Yang 9 itu termasuk Yahudo dan saudara-saudaranya dari istri pertama, istri kedua Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari istri pertama punya Yahudo lah, kemudian disitulah agama yang dibawa disebut dengan agama Yahud, Yahudo. Dari Nabi Yusuf
mempunyai putra tuh sampai Nabi Ayub, sampai seterusnya punya putra Nabi Zakaria, sampai Hannah punya Maryam, Maryam punya putra Nabi Isa. Disinilah kenapa orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Karena ternyata cucunya Nabi Ibrahim itu ada yang jadi Yahudi, nggeniku putrane Nabi Yakub. Berarti mudhune lek Nabi Ibrahim itu Yahudi. Tapi dibantah oleh orang-orang Nasrani. Bukan, Nabi Ibrahim bukan Yahudi tapi Nasrani. Bukti ini apa? Keturunan Nabi Ibrahim ada Nabi Isa yang kemudian membawa komunas Nasrani. Man ansori ilallah nahnu ansorullah. Dari sini anak itu bisa menunjukkan identitas orang tua. Kok anaknya anak sing ngene berarti ana wong tuane sing ngene iki. Iki anake pinter dukun berarti mbah-mbahe anak sing duk. Anak sing dukun ngono lho, eh. Anak iki ngalim berarti mbah-mbahe biyen anak sing ngalim. Jari wong tua kadang gak lepas engko lanjaran. Buah tidak jauh dari pohonnya. Karena itu Nabi orang Yahudi mengatakan ya, karena itu setelah itu Nabi Ismail tidak punya keturunan sing dadi nabi, tapi langsung gede punya keturunan Nabi Muhammad. Mulane Nabi Muhammad iku ana min Quraisy, min Kinanah, min Ismail. Akhirnya dari punya Nabi Muhammad yang beragama Islam, terbantahkanlah pengakuan orang Yahudi kalau Nabi Ibrahim itu Yahudi, terbantahkanlah pengakuan orang Nasrani kalau Nabi Ibrahim Nasrani. Maka Al-Quran mengatakan makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifam muslimah. Nabi Ibrahim duduk Yahudi drun, ya duduk Nasrani drun. Apa? Walakin kana hanifam muslimah, orang yang membawa agama yang condong salut dan agama, yaitu agama Islam. Tuh, gunung. Lah kabeh iku bener ya, ahli kitab kabeh. Cuman walaupun bener tilang ngono agama kabeh bener. Asline kabeh bener. Asline. Wong Yahudi bener, wong Nasrani bener. Islam bener. Cuma ada waktunya, ada batas waktunya. Ada masa uji berlakunya. Seperti wong berangkat haji ben iku bayare kur 300.000, terus 1 juta, terus 10 juta, terus 13 juta. Bener kabeh. Sesuai dengan masane iku ngono lho. Wong haji ku ana kloter pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang tentunya ketika kloter pertama ya harus sesuai dengan paspornya, kloter pertama sesuai dengan tiketnya paspor pertama. Kloter pertama. Kloter kedua juga demikian, harus sesuai dengan paspornya kloter kedua, harus sesuai dengan
tiketnya, kloter kedua, ketiga dan seterusnya. Maka kalau kawan-kawan orang Kristen masih meyakini, dulu ini benar ketika berangkat ke orang Yahudi, waktu dulu berarti ya harus menggunakan paspornya Yahudi, menggunakan tiketnya Yahudi. Ketika yang berangkat adalah Nabi Isa, ya harus punya tiketnya wong Nasrani, paspornya wong Nasrani. Sekarang giliran yang berangkat itu Nabi Muhammad, yang sudah barang tentu paspornya harus cocok dengan Nabi Muhammad. Paspornya apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku paspori Nabi Muhammad yang sudah tentu tiketnya salat, poso, zakat, haji. Ini. Kalau orang-orang Kristen masih meyakini tiket lama berlaku, silakan. Orang Yasroni, orang Yahudi mengatakan tiket lama masih berlaku, silakan. Kita tidak usah ngusi. Kita sama-sama berjalan, nanti ada yang bagian menerima. Kira-kira tiket lawat itu diterima enggak kalau di stasiun? Mana loh? Nah, tidak penerima. Kita sama tamu-tamu tidak usah geger. Nah, sekarang yang jelas gilirannya kloternya Nabi Muhammad yang sudah barang tentu paspornya cocok dengan Nabi Muhammad, tiketnya cocok dengan Nabi Muhammad, sedangkan orang-orang yang masih menggunakan tiket lama, paspor lama silakan. Nanti kita ketemu di stasiun, ketemu di terminal, siapa yang diterima, yang diterima. Ngoten to, eh. Enggak usah kikir. Ah, enggak usah kamu jadi panitia surga. Panitia neraka, kau masuk surga, kau masuk neraka, ora usah. Nah, masih surga neraka kuwi enak sing bagian dewi sudah diseleksi oleh malaikat. Malik senang swarga senek sing seleksi malaikat Ridwan. Kita ndak usah ikut campur, kita saja apa masuk dalam nominasi apa ndak yo enggak tahu, eh. Ngaten lho. Paham. Nah, malik wabeh wa tasimu bihablil bihablillah. Sehingga Yahudi serahkan akhablillah pada Allah. Nasrani juga khablillah. Islam juga khablil khablillah. Tapi gini, ada masa uji berlakunya menurut kita. Kalau orang Nasrani mengatakan gak, bagaimana agama Nasrani ini akan abadi yang terkalahkan. Nah, jelas besok di akhir zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun merangi Ya'juj Ma'juj bersama Imam Mahdi. Makanya orang Nasrani masih percaya yang benar agama Nasrani hanya sementara ditinggal pergi, nanti Nabi Isa datang lagi memimpin umat sampai hari nanti. Menurut umat Muhammad, syariatnya Nabi Isa sudah putus. Sekarang yang berangkat umat Nabi Muhammad harus cocok dengan paspornya Nabi Muhammad, harus cocok dengan tiketnya Nabi Muhammad. Kita sama-sama berangkat, sama-sama berangkat ke sana. Siapa yang mendapat bagian penyeleksi malaikat, malik berarti neraka, malaikat tujuan berarti surga. Ngoten. Sekono ae penak. Waktu risih ana wong kesenengan napa risih.
Nah, naneris itu karena kamu selalu memperhatikan. Kamu merekankan diri, melibatkan diri. Kalau kamu tidak melibatkan diri, tidak merekankan diri, enggak ada risi, eh? Kayaknya risi. Wong dengan kendaraan tip kersa yang keras, tapi kalau kamu tidur ya sudah tertidur, enggak dengar. Mendenduh. Walata para kulan aja bisa-bisa surah kabeh aja gigil. Jangan gigil antara satu sama yang lain. Semuanya hubungan badak. Tampar Allah keseluruhan. Wadzkuru nikmatallahi alaikum. Wadzkuran podo ini ngasur kabeh nikmatallahi nikmatiku. Syallahu alaikum ngantum ngasur kabeh. Iz kuntum krono temen sedunia surah kabeh keadaan musuh. Fa'amara'ah. Tapi bukan berarti kudu harus sama jawabannya. Enggak. Kalau tafarruqu pisah lahir batin. Kalau ikhtilaf itu hanya pendapat, lahirnya saja batinnya enggak. Makanya ikhtilafu ummati rahmah wal furqatu azab. Azab. Kalau beda pendapat itu rahmat, asalkan tidak diteruskan beda pendapatan. Ada beda pendapatan itu gak bisa rukun. Wal furqatu azabun, pisah geger itu adalah azab. Sidawono, ingatlah kepada Allah, ingatlah nikmati Allah. Kalau kamu ingat nikmatnya Allah akan bersyukur. Tapi biasanya orang tidak akan tahu nikmat Allah sebelum kehilangan. Sewaktu urip ditunggu sekolah sampai duhur. Nikmati Gusti Allah. Mangan anak baru pada sakit perut, mangan ora enak. Sampai dibawa kemana? 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 Bukan berobat hati kemana? Nanti cok panu cok kamak kai. Kemana? Cok dikai alamat palsu. Dulu no ayu ding eh. Kemudian kalau ingin nikmat Gusti Allah kan syukur ya, saya enggak ngerti di nikmat untu ngoten mawon lho kak loro, wah luar biasa. Baru kalau kamu sudah tahu sakit untu dia terus Allah. Berarti nikmat sehat luar biasa. Mungkin kamu nggak tahu merasakan nikmatnya kaki karena nggak pernah nganu kaki, tapi merasakan nikmatnya
nikmati Gusti Allah. Ini kira kok hitung ora iso nih, ora iso. Fa in da'utu nikmatallahi la tuh suha. Jal awakmu gedhe kaya ngono iku liwat kok ndi ben metune. Barang sak ngono iso kok liwati ndasmu karo liwat ya. Ngono nikmat. Masya Allah. Nah, sampai di mburi dengan kaya ada wiruan tipis-tipis ini mati kaya gunung sehingga kaya pentil baru mati metu blok otomatis padahal sekali berang tahun ratau nyervis no nikmat kita lahir belum bisa makan raisa gawa apa-apa tapi Allah Ta'ala gawadi as rahi dilalah oleh orang duwe anak asine enggak metu nih nikmati Gusti Allah desain tangan itu bisa gak usah dikai uli nah, jajal gelek tangan iki rusak ngono kae gate mangan gak iso bisa ndak ikut kubudi nu eh Masya Allah gede Allah nikmat nikmat rezeki mak sehat kuwi duwe mripat sepilah pilih lagi bisa lo tahu mengambil seketika dijelunggu ku nang iblis nang apa linggis belek karena epaleset kulit di gedang nang iblis hilang mripati hilang mripati wis turun kane 95% ganteng wong sira gelem kena ora duwe lipat duwe ngoten nikmat ilingo terutama nikmat Islam nikmat iman Wadkurullah nikmatallahu alaikum. Ikutu ma'da'an ketika kamu menjadi musuh. Permusuhan. Perdebatan. Saling maki. Tapi fasbahtu fa'allafa baina kulubikum. Oleh Allah dilulutkan. Ibumu kalau pak umpian itu karan. Nah, karena dilulut itu malah jadi bojo. Waktu sekolah pian tukaran ya. Nek ketemu tadi, tetek dadi bojo akhire ya mari falafa bena kulo iku mari dadi awakmu kabeh. Nikmati pangeran. Fasbahu bi nikmati wara dengan nikmatnya Allah akhire mari dadi persahabatan. Berkawanan, bertemanan. Nah, itu gara-gara nikmati Allah lekat dikasih nikmat Allah ditata kasih salah kasih sayang satu dengan yang lain malih tok gentok ini ya malih ngono wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wala tanaza'u la kodoh bodoh rebutan sira kabeh Asbahtu wa tadhhabu wa tafsalu moko dadi sebabe apa sira kabeh oleh kamu pisah kamu gak kompak akhirnya mali lemah
Tapi karena kompak, kuat, bersatu kita, teguh. Dan karena kesehatan dan sejilai aku yang pisah keker diri-diri akhirnya menjadi lemah. Kambing yang dimangsa oleh serigala, kambing yang tertinggal dari induk dan warganya. Kalau masih kumpul tidak berani serigala atau galak seri ganteng-ganteng bangga tidak berani. Ojo sampai geger, rebutan. Wangkit akhari fatab salu mukut dati sebabi. Apa siru atas habaran ilang ngepoki kukumbi bawah irokabe. Gondo milang. Gondo harum milang. Karena berpecah belah. Sing tinggal namanya gondo maruto. Gondo iku angin, maruto iku mambu. Angin sing mambu. Niku jenenge angin. Antut-antut itu jenis gondok maruto. Hilang wibawamu kalau saling berceng-cueng, saling berpisah, gak kompak. Makanya musuh-musuh kita di dalam rangka untuk menghancurkan orang Islam, menghancurkan NU, dijadikan berkeping-keping dulu. Bagaimana enggak percaya karo kiai? Bagaimana enggak percaya karo ini? Ben bisa dijauhkan dari kepercayaan. Dari kene ambune blas. Wasbiru lan sabar sira kabeh. Inna Allah tamaskuti alaikum ma'asabirin sedara bira-bira wangkang soke. Fa innal ijma'a
Wa tasabariku wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Lan sabaro, Gusti Allah selalu bersamaan dengan orang yang sabar. Nuh. Wata sabari hukum asbirin Allah ma'asabirin surat Anfal. Innamal mu'minuna islah.